memutihkan kulit dengan menggunakan bedak Kelly atau bedak krim Kelly. Oke, jadi bahan yang kita gunakan adalah bedak krim Kelly. Kita ambil sedikit. Oke, sebagai takaran aja gunakan setengah sendok teh bedak krim Kelly. Jadi sebagai takaran aja kita gunakan setengah sendok teh bedak krim Kelly. Kemudian tambahkan dengan jeruk. Bunda Sister bisa menggunakan jeruk peras ataupun jeruk nipis. Oke, kita tambahkan aja sini, peraskan separuh saja, separuh jeruk peras. Ini jeruk peras dan bedak kelinya. Kemudian sediakan satu panci bersih, ada airnya. Oke, kita panaskan dulu bahannya. Oke, Bunda Sister, kita panaskan sampai krim kelinya mencair. Dah, seperti ini. Ini mencair nih, sebabnya panas dia mencair. Aduk-aduk sampai benar-benar mencair. Oke, setelah bedaknya mencair, kita matikan apinya. Bedaknya sudah mencair. Ini bedak kelinya sudah mencair. Kemudian kita tambahkan dengan minyak zaitun. Tambahkan sini minyak zaitun. Satu sendok teh. Nah, kita aduk lagi. Oke, jadi seperti ini aja. Setelah ini Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Oke. Bunda Sister, jadi seperti ini aja. Setelah ini Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Bahan dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, mengatasi kulit kering, kulit kusam, dan memudarkan flek-flek hitam. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada kulit wajah, diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Gunakan bahan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Oke, Bunda Sister, untuk cara memakai bahan ini, kita oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah setiap malam sebelum tidur. Oke, diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Oke, jadi seperti ini aja, kita oleskan. Mendapatkan kulit wajah yang putih bersih glowing, bebas keriput, dan bebas flek hitam.